Bila datangnya Tun Mahathir dalam arena politik yang sebelum tu dia timbalan, dialah juga menjatuhkan Tun Zainal. Di samping itu, berapa timbalan dia? Dia ni macam orang kata baling batu sembunyi tangan. Ya? Daripada Musa Hitam, daripada Ghaffar Baba, daripada Pak Lah. Tun Mahathir tak cukup ke? Saya dah buat sikit kisah Tun Mahathir kan. Sampaikan budak lahir jatuh ke bumi di Malaysia ni, anak dia dah sambut dengan ready care. Tapi dia rentap duit rakyat ni, sikit-sikit-sikit dah bergunung duit dia. MISC, Petronas, semua ada bernas. Itu merupakan satu rasuah ni, dipanggil systemic corruption. Dalam sistem tu dah adanya perbuatan rasuah. Di situ Mahathir telah memainkan peranannya. Sebar logo, bersih cakap amanah. So konyong-konyongnya tahun 1985 berlaku kes Ahmad Mahdi. Nampak tak situ? Allah Ta'ala telah menunjukkan kun fayakun, siapa dia sebenarnya. Katil ni dimulakan oleh Tun Mahathir lagi. Bukan sekarang ni je, di zaman Tun Mahathir. Cuba kita tengok. Dari segi TMB-nya, dari segi telekomnya, bernasnya. Sedangkan bernas tu, kalau kita takdir urus betul-betul, masyarakat kita tak makan beras hancur ni. Dulu masa zaman sebelum kita moden, sebelum masyarakat kampung walaupun susah tak makan beras hancur. Beras hancur ni untuk makan ayam je. Tapi sekarang beras hancur itulah yang kita beli. Yang itu dapat 10 kilo lebih kurang RM24 kan. Kalau dulu itu dia punya beras hancur bahan makan ayam je. Tapi kenapa kita sendiri kan dah tahu keadaan itu menggigit kehidupan kita, kenapa kita tak buka mata? Kita kena tolak benda yang datang kezaliman je ni. Janganlah kita mengomokkan, meromantikkan masa lama kita dengan ya, mat kilaunya. Tak payah romantik benda tu. Apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita mesti mengecam perbuatan bodoh yang dilakukan oleh pemerintah. Ada siapa yang nak buat? Rakyat kan? Jadi rakyat ni.